kabar semuanya? Kembali lagi dengan Nesmoy. Kali ini saya membuat dalgona matcha ya. Yang sekarang lagi viral is dalgona coffee. Nah, sekarang saya mau pengen bikin dari bahan lain, yaitu matcha green tea ya. Itu kalau dari bahasa Indonesia itu matcha itu green tea dari Jepang. So, kali ini gimana caranya bikin dalgona matcha? Yuk kawan-kawan, ikutin terus channel video aku sampai tuntas ya, gimana cara pembuatannya dalgona matcha. Nah, sebelumnya saya mau tunjukkan satu persatu apa aja bahan-bahannya ya. Nah, bahan-bahannya yaitu setengah cup gula pasir ya, seperti ini. Terus di sini juga ada bubuk matcha, serbuknya yang hijau seperti ini ya. Dan setengah cup air putih segini aja ya, setengah cup. Lalu putih telur satu saja, putih telur yang dipisah sama kuningnya. Oke. Lalu ada lagi, dan tambahannya adalah milk ya, susu fresh susu ya. Dan sekarang kita lanjut dengan cara pembuatannya gimana, yuk teman-teman ikutin terus. Nah, sekarang ikutin ya kelanjutan aku gimana cara bikin dalgona matcha. Pertama-tamanya kita rebus dulu setengah cup air. Sekarang kita campurkan gula pasirnya ya, karena sudah mendidih. Kita campurkan di sini, masukkan ya. Kita bikin gula menjadi gula cair. Sekarang gula cairnya sudah mulai mengental ya. Kita simak 3 menit sebelumnya. Lalu kita matikan kompornya. Habis itu setelah ini kita dinginkan. Nah, tahap kedua yaitu masukkan putih telur. Setelah matchanya sudah jadi seperti ini ya, sekarang saya masukkan batu es. Ini juga batu esnya dari matcha juga saya buat ya, seperti ini. Jadi berasa banget batu esnya, semuanya matcha ya.
hasilnya dalgona matcha buatan aku ya. Tuh, jadikan dalgona matchanya. Seneng banget warna hijaunya ya. Yuk, yang mania matcha, dicoba dalgona matcha. Okay? So, sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalian bisa mencobanya di rumah. Okay? Dan jangan lupa subscribe, comment, dan share. Okay? Bye-bye. Selamat mencoba.